salam sejahtera untuk kita semua. Pada mata kuliah perilaku dan etika farmasi, saya bersama suster Asliana yang akan mengampu mata kuliah ini. Sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melihat RPS yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Ya, di layar mahasiswa semua sudah kita lihat ada 16 materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita pelajari untuk semester ini, di mana ada materi terkait konsep perilaku kesehatan, ada konsep pendidikan, ada dasar psikologis perilaku, psikologi individu, dan ESQ nanti akan dibawakan oleh Suster Afriana. Kemudian ada materi pemahaman sosial dan persepsi kesehatan, ada komunikasi verbal dan non-verbal, dibawakan juga oleh Suster Afriana. Kemudian ada etika profesi dan persepsi perilaku sakit, dan ada juga perilaku pencarian pelayanan kesehatan, ada juga persepsi perilaku sehat, perilaku hidup sehat masyarakat Indonesia, indikator perilaku hidup sehat, penelitian perilaku kesehatan, aspek hukum medis dan informed consent, ada ujian akhir tengah, ujian akhir semester, dan juga ujian tengah semester. Jadi 16 ini Suster Afriana akan mengajar 3 materi. Seperti yang saya sampaikan, ada dasar psikologis perilaku, psikologis individu dan ESQ, serta komunikasi verbal dan non-verbal. Ya, kita akan lanjutkan lagi untuk materi dan kita pada hari ini. Ya, oke, konsep perilaku kesehatan. Ya. Nah, outline atau pokok bahasan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang secara pendahuluan atau secara garis besar ada definisi perilaku menurut para ahli, ada juga klasifikasi perilaku kesehatan serta domain dari perilaku itu sendiri. Nah, aktivitas manusia itu dibagi menjadi 2, yang dapat diamati oleh orang lain serta yang tidak dapat diamati oleh orang lain. Contoh beberapa aktivitas manusia yang bisa kita amati oleh orang lain. Yang pertama, bernyanyi, berjalan, misalkan tertawa juga kita bisa lihat. Nah, untuk aktivitas manusia yang tidak dapat diamati oleh orang lain, misalkan kita berpikir, kita bersikap, dan juga kita berfantasi, oh saya pengen punya mobil, itu hanya bisa individu itu sendiri yang melakukan, orang lain tidak bisa mengamati dari luar. Definisi perilaku menurut beberapa ahli, yang pertama kita lihat di tahun 1974 oleh Robert Fripp. Menurut beliau, perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari. Perilaku tidak sama dengan sikap. Kenapa? Karena sikap hanya suatu kecenderungan untuk mengadakan tindakan terhadap suatu objek dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda-tanda untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sehingga sikap hanyalah bagian dari perilaku manusia. Menurut Robert Fripp 1974. Kemudian, menurut ahli Skinner di 1993, dia membagi perilaku menjadi 2, yaitu ada respon dan respon atau refleksif dan juga ada overrun response. Di mana respon dan respon adalah respon yang ditimbulkan oleh rasa
rangsangan berupa stimulus tertentu. Stimulus ini disebut juga dengan life-saving stimulation karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap atau konstan. Sehingga menurut Skinner, pengertian perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Biasanya stimulusnya berupa rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap suatu organisme dan organisme tersebut merespon, maka teori Skinner menyimpulkan bahwa suatu perilaku dapat terjadi dengan rumusan atau teori yang disebut SOR. Apa itu SOR? Yaitu S-nya stimulus, O-nya organisme, dan R-nya respon. Di mana ketika ada suatu rangsangan atau stimulus kepada suatu O organisme, maka O tersebut atau organisme tersebut akan melakukan suatu respon. Begitu menurut Skinner 1993. Nah, untuk definisi perilaku menurut Sunarno di tahun 2004, perilaku manusia adalah suatu aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon, serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa definisi di atas dapat dirumuskan bahwa perilaku manusia memiliki pengertian tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak dari luar. Itu pengertian perilaku manusia secara garis besar dari beberapa ahli di atas. Kemudian, perilaku manusia itu disusun dari 3 komponen yang mempengaruhi terjadinya suatu respon. Yang pertama, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat terjadinya perilaku tersebut. Yang kedua, perilaku manusia dipengaruhi oleh perilaku itu sendiri. Dan yang ketiga, komponen yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yaitu konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, ini ada contoh. Coba kalian perhatikan, di gambar sebelah kiri ada seorang pengendara motor berada di persimpangan jalan yang sepi, mungkin ada satu atau dua motor. Itu kondisi lingkungannya. Kemudian, seorang pengendara ini memutuskan untuk melanggar lampu lalu lintas. Jadi kita sebut saja perilakunya adalah pelanggaran lampu lalu lintas. Kondisi lingkungannya adalah jalanan yang sepi. Nah, maka apa yang akan dilakukan oleh pengendara tersebut? Yang pertama, perjalanannya akan menjadi lebih cepat karena tidak ada pengendara lain atau kurangnya pengendara di lingkungan lalu lintas di daerah pengendara tersebut. Yang kedua, pengendara tersebut tidak ditangkap petugas karena memang tidak ada petugas di persimpangan jalan tersebut. Jadi ada respon atau ada hasil dari perilaku yang dilakukan oleh seorang pengendara apabila dalam keadaan jalan sepi dia ingin sekali melanggar lalu lintas. Konsekuensinya apa? Yang pertama, tadi seperti yang saya sebutkan, perjalanannya menjadi lebih cepat sampai ke tujuan yang dia mau. Yang kedua, pengendara tersebut kemudian tidak akan tertangkap polisi karena memang polisinya juga tidak ada di jalan tersebut. Nah, perilaku pelanggaran seperti ini akan cenderung diulangi karena mendapat penguatan positif atau hadiah. Apa rewardnya? Yang tadi, proses perjalanannya cepat. Yang kedua, tidak tertangkap petugas atau polisi lalu lintas. Jadi di mana ada stimulus, organismenya adalah pengendara, rangsangannya ingin apa? Wah, jalannya sepi. Saya organisme ingin cepat sampai ke tujuan, maka respon saya akan saya melanggar sajalah. Kalau saya cepat sampai tujuan, wong juga nggak ada petugas lalu lintas.
Itu maksud dari kasus di slide saya yang ini. Nah, kemudian perilaku itu timbul dari mana sih? Yang pertama, perilaku seseorang bisa timbul dari luar ataupun dari dalam atau inside. Nah, hakikat perilaku individu. Yang pertama, perilaku yang tampak atau terbuka atau istilahnya overt behavior. Apakah itu? Jadi, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka, di mana respon tersebut sudah sangat jelas dan diaplikasikan dalam suatu bentuk tindakan atau praktek sehingga orang lain mudah mengamati. Itu yang disebut dengan perilaku yang terbuka atau overt behavior. Kemudian yang kedua, perilaku yang tidak tampak atau tertutup, atau istilahnya inner behavior atau covert behavior. Apa pengertian dari perilaku yang tertutup? Jadi, respon seseorang terhadap stimulus atau rancangan dalam bentuk terselubung atau tertutup atau diam-diam, di mana biasanya ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan juga sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut. Dan orang lain belum tentu bisa mengamati secara jelas. Kenapa? Karena dilakukan secara diam-diam atau tertutup. Hakikat yang ketiga dari perilaku individu adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka, di mana respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek dan mudah sekali diamati oleh orang lain. Sebenarnya hakikat perilaku individu apa sih? Jadi hakikat seseorang melakukan suatu respon dikarenakan perilaku tentang bagaimana seseorang menanggapi rasa sakit diaplikasikan ke dalam kesehatan, menanggapi rasa sakit dan penyakit yang bersifat respon internal dan eksternal. Respon yang diberikan bisa pasti berupa pengetahuan atau persepsi dan sikap maupun respon aktif yang dilakukan sehubungan dengan sakit dan penyakit. Itu maksud dari hakikat perilaku individu. Kemudian perilaku kesehatan itu apa artinya? Perilaku kesehatan adalah tanggapan atau respon seseorang terhadap rangsangan atau stimulus yang berkaitan dengan pertama sakit dan penyakit, kedua sistem pelayanan kesehatan yang diberikan, ketiga makanan, yang keempat adalah kondisi lingkungan itu sendiri. Ini keempat faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Nah, untuk klasifikasi perilaku kesehatan itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan atau health maintenance, di mana perilaku atau usaha seseorang dalam memelihara serta menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bila mana sakit. Contohnya, pada zaman pandemi COVID-19, seseorang memelihara kesehatan dengan cara berolahraga, kemudian mungkin meminum suplemen atau jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak terkena virus COVID-19. Itu yang dimaksud dengan perilaku pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, klasifikasi perilaku kesehatan, perilaku pencarian menggunakan sistem. Sistem yang tertera di sini adalah fasilitas kesehatan atau sikap seseorang dalam mencari pengobatan. Jadi, ada suatu upaya atau tindakan seseorang, sudah tahu dia sakit, menderita suatu penyakit ataupun kecelakaan, dia akan mencari fasilitas kesehatan yang akan membantu proses jadinya penyembuhan. Kemudian yang ketiga, klasifikasi perilaku kesehatan, ada yang namanya perilaku kesehatan lingkungan. Maksudnya begini, seseorang respon lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, budaya dan sebagainya. Jadi ketika kita
melihat respon di lingkungan kita bersih, maka kita juga akan menjadi sehat. Ketika kita tinggal, kita enak tinggal di lingkungan kumuh, kemudian tidak bersih, kemudian banyak banyak yang sakit akibat terserang demam berdarah misalkan. Nah, itu secara otomatis kita pun akan merasakan sakit akibat kondisi lingkungan kita yang tidak bersih. Itu yang dimaksud dengan klasifikasi perilaku kesehatan yang dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi lingkungan itu sendiri. Jadi kalau ingin sehat, maka lingkungan sekitar kita juga harus sehat. Kita rajin bersih-bersih, kita rajin berolahraga, supaya dapat meningkatkan kesehatan kita sendiri. Itu maksudnya. Nah, kemudian ada yang namanya domain perilaku. Menurut seorang ahli, Bloom, seperti yang dikutip oleh Noto Atmojo 2003, perilaku dibagi menjadi 3 domain atau 3 kawasan. Yang pertama, ranah kognitif atau kognitif domain. Yang kedua, ranah afektif atau afektif domain. Yang ketiga, ranah psikomotor atau psikomotor domain. Terus ketiga domain tadi diukur dari apa? Dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, dari sikapnya akan membuat seseorang itu menjadi seperti apa, dan aplikasinya atau prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan tadi yang domain yang pertama, pengetahuan adalah suatu hasil dari tahu dan dapat terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak memiliki dasar untuk mengambil suatu keputusan dan dapat menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapinya. Misalkan seperti ini, saya tidak memiliki pengetahuan, ketika ada pasien kita tidak tahu harus bagaimana. Tetapi apabila seseorang tersebut memiliki suatu pengetahuan, maka dia dapat membantu proses jadinya suatu penyembuhan atau pengobatan. Teman saya sakit. Pengetahuan saya, kalau teman saya sakit, yang pertama dilakukan adalah saya mengukur dulu suhu tubuhnya. Apabila suhu tubuhnya di atas normal, maka harus diberikan obat anti demam, misalkan untuk antipiretik seperti itu. Jadi itu akan menjadi dasar dari pengambilan suatu keputusan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yang pertama adalah faktor dari intern atau dari dalam diri sendiri, seperti wawasannya atau intelijensia, minatnya seperti apa, dan juga kondisi fisik. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri, misalkan dari faktor keluarga, kemudian ada masyarakat dan juga sarana pendukungnya. Dan yang terakhir, faktor pendekatan belajar. Maksudnya apa? Di sini adalah faktor yang berasal dari proses seseorang untuk belajar. Misalkan strategi dan metode dalam pembelajaran. Pembelajaran apa? Ketika seseorang ini sakit atau pasien ini sakit, apabila dia tidak mempan diberikan obat ini, maka apa yang harus saya lakukan? Mungkin ada obat alternatif lain yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Itu berarti ada upaya belajar dari dalam diri. Itu maksud dari faktor pendekatan pembelajaran atau pendekatan belajar. Untuk 6 tingkatan domain pengetahuan, seseorang akan melakukan sesuatu, dia harus mengetahui dulu. Setelah dia tahu, dia harus dapat memahaminya dan dia dapat mengaplikasikannya. Setelah diaplikasikan atau dipraktikkan, dia harus menganalisa. Setelah dianalisa, dia akan disintesis dan dievaluasi. Kira-kira yang tindakan yang saya lakukan sudah benar atau belum? Apakah dapat memberikan efek yang baik atau tidak? Itu menurut tingkatan domain pengetahuan. Nah, kemudian selanjutnya adalah sikap. Apa arti sikap? Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut Alport 1954,
sikap memiliki tiga komponen pokok. Yang pertama, dia harus memiliki kepercayaan atau keyakinan. Dia memiliki ide dan konsep terhadap suatu objek. Kemudian, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Dan yang terakhir, komponennya adalah kecenderungan untuk bertindak atau trend of behavior. Domain yang praktek atau tindakan, suatu sikap belum otomatis dapat terwujud dalam suatu tindakan, dan untuk dapat mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan. Antara lain adalah fasilitas. Jadi yang tadi saya sampaikan, fasilitas di sini apa misalkan? Oh, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dokter keluarga, puskesmas dan sebagainya. Serta faktor dukungan. Oh, saya mau sembuh. Ada keluarga saya yang mendukung saya untuk proses kesembuhan saya. Bahkan saya diantarkan ke suatu rumah sakit terkemuka, di mana dokter-dokternya berpengalaman untuk dapat menangani penyakit saya. Sehingga saya disupport oleh keluarga saya. Nah, praktek ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, persepsi. Kemudian, respon terthinking. Mekanismenya seperti apa dan juga kita mengadopsi dari mana. Maka seperti itu. Nah, pengukuran perilaku dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara wawancara terhadap kegiatan yang dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan yang lalu atau recall. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan beberapa waktu silam. Kemudian dapat juga dilakukan secara langsung, yakni dengan cara mengobservasi tindakan atau kegiatan responden. Menurut penelitian Rogers 1974, seperti yang dikutip oleh Noto Atmojo 2003, mengatakan bahwa sebelum orang atau seseorang mengadopsi perilaku baru di dalam diri orang tersebut, ada suatu proses yang terjadi. Proses apa saja? Yang pertama, dia sadar untuk mengadopsi perilaku yang baru tersebut. Yang kedua, dia harus tertarik, dia harus memiliki rasa tertarik untuk mengadopsi perilaku yang terbaru. Ketiga, dia harus mengevaluasi. Kira-kira perilaku ini ketika saya ikuti, saya adopt, apakah membuat saya menjadi sehat misalkan atau tidak. Yang keempat, baru dia lakukan, baru dia aplikasikan dalam bentuk perbuatan. Dan yang kelima, dia harus menerima, oh ternyata apa yang saya ambil, keputusan ini, terbaik untuk kesehatan saya, dia harus menerima itu. Itu yang dinamakan dengan proses terjadinya suatu perilaku baru dari dalam diri seseorang. Siklus ini yang terjadi dalam diri seseorang untuk dapat mengadopsi suatu perilaku baru. Nah, asumsi dari determinan perilaku menurut Springer membagi kepribadian manusia memiliki 6 macam penilaian kebudayaan, di mana itu merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan. Yang pertama, nilai kebudayaan berpengaruh terhadap keinginan, terus perilaku tersebut didukung oleh karena kehendak, dan ada minat, motivasinya seperti apa, persepsinya seperti apa, dan juga sikap seseorang. Namun demikian, realitasnya sudah dibedakan atau dideteksi gejala kejiwaan tersebut. Dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah pengalaman seseorang, kemudian keyakinannya, kemudian sarana atau fasilitas kesehatan yang dimiliki, sosial budaya seperti apa, serta sebagainya. Jadi perilaku terbaru seseorang tadi yang kita sebutkan bisa jadi dipengaruhi oleh faktor lain. Misalkan pengalaman, oh secara empiris kalau saya gunakan obat ini tuh nanti hasilnya seperti ini. Itu tidak mungkin akan menghasilkan perilaku yang lain seperti itu. Terus keyakinan, oh saya yakin kok karena orang tua saya ketika pakai obat ini efeknya ini nih, nggak mungkin efeknya berbeda. Terus menurut sosial dan budaya, misalkan beberapa daerah
menggunakan herbal, nah pasti herbalnya sama dengan daerah lain, kemungkinan pemanfaatannya untuk penyakit tersebut berbeda-beda dan sebagainya. Ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi gejala kejiwaan dari determinan perilaku seseorang atau kepribadian dari seseorang. Untuk beberapa teori lain yang terkait faktor penentu yang mempengaruhi perilaku kesehatan, ada para ahli yang menyampaikan hal tersebut, yaitu misalkan yang pertama Lawrence Green tahun 1980, dia menjadi faktor perilaku ada dua, ada faktor perilaku, ada faktor di luar perilaku atau non behavior causes, jadi penyebab faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Nah, faktor perilaku ini ditentukan atau dibentuk oleh apa? Yang pertama, faktor tidak predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Yang kedua, faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik, fasilitasnya lengkap atau tidak. Terus yang ketiga, faktor pendorong. Misalkan, wah saya betah nih, tinggal di rumah sakit ini selama saya sakit kemarin. Kenapa? Ternyata selain saya yakin di rumah sakitnya belum nanti, kemudian faktor pendukungnya, oh fasilitasnya lengkap, atau dokternya atau tenaga kesehatannya baik, memperlakukannya baik. Ternyata tadi ada yang namanya faktor pendorong. Terwujud dari perilaku petugas kesehatan yang memperlakukan pasien dengan baik. Seperti itu. Jadi ada tiga faktor perilaku yang dapat menyembuhkan seseorang ketika dalam kondisi sakit. Untuk contoh kasus kesakitan pada pasien. Menurut teori Snehan Dubekar 1983, dia mencoba menganalisis perilaku kesehatan bertitik tolak bahwa perilaku merupakan fungsi dari atas. Yang pertama, fungsi dari niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatannya. Yang kedua, dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, ada atau tidak adanya informasi tentang kesehatan atau fasilitasnya. Yang terakhir adalah situasi yang memungkinkan untuk bertindak. Menurut teori WHO sendiri, tahun 1984, menganalisis bahwa seseorang berperilaku tertentu tergantung dari pemikiran dan perasaannya dalam bentuk pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan penilaian seseorang terhadap objek kesehatan. Yang kedua, panutannya nih, dia niru siapa nih, panutannya siapa. Apabila seseorang itu penting untuknya, maka apa yang dia lakukan dan dia perbuatkan cenderung akan dicontoh atau diadopsi. Yang ketiga, ada tentang sumber-sumber daya, yaitu mencakup fasilitasnya seperti apa, uangnya bagaimana, waktunya bagaimana, dan juga tenaganya. Yang terakhir, perilaku normal, kebiasaan, nilai dan penggunaan sumber-sumber dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup yang pada umumnya disebut kebudayaan sesuai dengan peradaban manusia. Terima kasih, sekian materi pertama yang saya berikan untuk pagi hari ini. Setelah ini mahasiswa akan menyelesaikan latihan soal di judul kostum, tetap jaga kesehatan, sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih.